nasi campur rias. Nasi campur rias. Wis mantap. Jadi ini ikan tinombur ya. Nah, jadi ikan tinombur ini tidak termasuk pakai nasi. Nah, ini menu makan siang. Oke, ini mango sticky rice. Mangganya, nah, ini rice-nya. Kamarnya, nama-nama objek wisata di sini. Ini parkirnya sangat luas. Di sini sebelah sana juga ada parkir dan sebelah sana juga ada parkir. Oke, kita sekarang masuk ke kamarnya 102. TV, sepatu, sandal. Ngecas. Kasih box. Lampu. USB charger. Nah, ya. Untuk liputan kafenya nanti akan saya tampilkan juga ya. Ini restorannya. Ini tempat duduknya. Nah. Ada air dryernya. Masih sangat dingin. Oke.
Oke, sekarang kita kamar mandinya, pintunya kurang ya. Nah. Handuk, sabun. Ini minumannya. Ini ada snack juga. Ainan Rainbow. Berada di Damar Toba ya. Damar Toba ini posisinya sekitar Balige ya. Balige, daerah Balige, masih daerah Damar Toba. Nah, itu untuk bisa jadi restoran juga, untuk VIP bisa juga disewakan untuk misalnya meeting juga bisa fungsinya. Nah, ini ntar lagi mau diadakan acara, masih bikin. Mana menjalan tadi? Nah, kita sekarang berada di Damar Toba, seperti anda lihat ya. Nah, Damar Toba ini juga menyediakan speedboat ya. Speedboat ini untuk mutar-mutar Danau Toba sekitar sini, bisa juga ke Samosir. Dan Damar Toba ini, pengertian damar itu ada apa namanya? Ada tiga filosofi. Damar itu bisa jadi nama dari pemilik hotel ini. Kedua, damar itu juga dari bahasa Jawa. Ketiga, damar itu juga artinya kayu. Kayu yang mana dari artinya kuat. Dan damar itu juga istilahnya kayunya yang banyak. Sini kita lihat ornamen-ornamen dari kayu. Nah, kayu-kayu itu juga tadi yang di meja kita, banyak sini kita lihat ornamen-ornamen kayu. Nah, ini hotelnya sudah 1 tahun ya beroperasi, dan di sini kamarnya
hanya 6 kamar saja. Nah, untuk harga bisa Anda cek di aplikasi online. Dan bentar lagi ada mau ada acara ya. Ini Green Award 2023 ISS. Dan kalau Anda lihat ini dia tidak pakai paku bumi ya, tidak, dia hanya cor aja seperti biasa. Nah, tuh. Kalau dari menu sarapan dan makan siang, nanti saya akan tampilkan ya menu-menunya, makanannya. Dan sebelum kita check-in di hotel ini, kita sudah dilampirkan beberapa menu untuk menu sarapan pagi dan terus juga kalau kita misalnya untuk makan siang juga ada di sini. Nah, itu. Ya. Nah. Nah, jadi untuk diketahui tempatnya sini sekarang enak ya. Udah makin luas dan sudah makin banyak tempat kayak gini, ada hiasan, mau foto-foto bisa, dan sini juga bisa untuk acara-acara. Tapi kalau misalnya nggak ada acara, dia bisa dibuka untuk umum nih. Tapi kalau misalnya ada, misalnya kita mau bikin acara ulang tahun atau apa, ruang tempat ini juga bisa disediakan. Nah, tapi tidak dikenakan biaya tempat ruangan, hanya dibiayakan kena cas makanan saja. Nah, kalau misalnya ada market tempat ini market tempatnya, Anda pinta tempat ini harus langsung di close private, for private event. Nah, begitu juga sama yang itu, sama juga. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada event dan di ruangan sana penuh tempatnya, baru di sini dipergunakan. Tapi tidak juga, ini bebas istilahnya. Mau bisa makan di sana bisa, mau di sini juga bisa. Nah, tamu bebas mau di mana letak posisinya. Nah. Itu semua tergantung dari pihak pengelola. Nah, dari luasnya ini ya, posisi tanahnya mereng. Jadi dia ini posisinya udah masuk ke Danau Tobanya. Nah. Di sini kamarnya hanya 6 kamar saja. Jadi kita pada saat check-in, kita langsung dipertanyakan, Bapak mau sarapan pagi apa? Langsung dipertunjukkan sama menu-menunya, apa aja yang disediakan. Terus ini tidak ada buffet, tidak ada. Nah, karena berdasarkan tamu ataupun kamar yang tersedia di hotel ini. Di sini juga yang utama mereka hanya menjual restoran. Nah, sama aulanya. Aulanya juga ada di bawah.
Nanti akan saya tunjukkan aulanya, semuanya lengkap akan saya infokan buat Anda semuanya di liputan kali ini. Nah, di sini udara segar banget ya. Matahari pagi. Dan kemarin kita nginap di hotel sana ya. Di hotel sana. Nah, kalau dari sana ke sini kita tempatnya hanya 2 menit aja ya. Nah, itu Anda lihat itu kapal. Nah, itu kapal yang mau ke Samosir. Jadi kalau Samosir, kalau dari Baligi ini dia di sana. Sebelah sana. Nah, jadi kalau misalnya dia rapat di sebelah sana. Nah, gitu. Dan ini masih rendah ya, nggak begitu dalam. Nah, kita lihat tuh ya, karang-karang bisa lihat. Udaranya masih asri, masih segar. Nih. Untuk sarapan pagi, kita minta diantar ke kamar. Fotonya nanti akan saya tunjukkan, videonya sarapan paginya. Dan untuk sebenarnya makan sarapan pagi bisa di tempat ini juga bisa, di luar, di restoran juga bisa. Tapi karena kita mau pingin yang santai, kita makan di dalam kamar aja. Oke. Demikian liputan singkat saya di hotel ini. Nah, nanti semuanya akan saya infokan buat Anda untuk ketahui. Ya. Ini kondisi Damar Hotel tahun 2023. Sudah banyak melalui penambahan-penambahan. Nah, bagi Anda yang belum kemari, silakan Anda bisa berkunjung ke tempat ini. Buat Anda yang dari Jakarta atau dari luar kota, Anda bisa menaik pesawat langsung dari Jakarta ke Silangit, Bandar Udara Silangit. Dari Bandara Silangit ke sini hanya setengah jam aja. Nah, di akomodasinya ada akomodasi bus Damri juga ada dari bandara ke sini. Nah, tapi nggak langsung ya ke hotel nggak ya. Dia hanya berhenti di terminal aja. Nanti dari terminal ke sini bisa menggunakan becak motor. Ataupun juga ada mobil online juga ada, atau mobil online, mobil apa cuma taksi online atau taksi bandara. Oke.